Halo guys, welcome back to IDN Hoops. Balik lagi sama kita di sini, nama aku Nico. Nama aku Theo, dan kita masih dalam segmen Hoops Talk yang akan membahas mengenai NBA Rookie Preview. Akhirnya, episode terakhir. Episode terakhir dari NBA Rookie Preview. Dan kita punya, yang pasti semua sudah tahu ya, kita punya di nomor urut 1 ada Luka Doncic. Ya, kita punya Luka Doncic. Jadi, Luka Doncic ini adalah seorang main yang istimewa, tapi dia juga kasihan sebenarnya. Kenapa tuh? Karena dia dari kecil itu memang dia itu orang yang gak bisa main sepak bola. Karena? Luka Doncic. Jangan tendang, gak boleh tendang bola. Oke, jadi memang Luka Doncic ini dipick oleh di nomor urut 3 oleh Atlanta Hawks dan ditukar di trade di nomor urut 5 ke Atlanta, ke Dallas Mavericks ya. Iya. Ditukar jadi, dengan Trae Young. Iya, ditukar sama Trae Young. Dan Luka Doncic ini menurutku pemain sangat spesial dan dia sangat-sangat pantas untuk berada di nomor urut 1. Iya, nah, karena ya tahu sendiri dia itu masih umur berapa ya? Berarti kalau misalnya dia kelahiran 99 berarti 19 tahun tapi dia udah bisa jadi pemain, salah satu pemain andalan di timnasnya kemarin di Eurobasket. Dia main untuk Slovenia dan menjadi salah satu kunci kemenangan dan kunci menjadi pemain kunci di kala Slovenia menjadi juara di kompetisi itu. Betul sekali, dan juga dia sudah bermain profesional sejak tahun 2014 dan dia di level Euroleague dia sudah bermain sebanyak 174 game dan bahkan di season terakhirnya dia punya statistik 14,5 poin per game, 4,6 assist per game dan 5,2 rebound per game. Dan memang ini yang menjadi alasan kenapa dia ini berada di nomor urut 1. Dan dia juga menurut kami punya peluang yang paling besar untuk menjadi NBA Rookie of the Year tahun ini. Karena memang dia secara profesional sudah sangat-sangat teruji ya, 174 game dibandingkan dengan DeAndre Ayton yang dia hanya 35 game di college. Ya, mungkin juga karena dia sudah, ya kita tahu sendiri dia udah main lama di dunia profesional. Ya meskipun cara permainan antara di Eropa dengan di NBA memang jauh, ya bukan jauh, maksudnya berbeda gaya permainan, tapi dia lebih punya pengalaman di dunia profesional. Betul sekali. Dan dia di tahun terakhirnya kalau nggak salah di Euroleague dia menjadi MVP, dan itu salah satu MVP termuda kalau nggak salah. MVP termuda di usia 19 tahun. 19 tahun dia menjadi MVP Euroleague dan membawa Real Madrid. Real Madrid. Jadi dia waktu itu mungkin main di bawah pelatihan Zinedine Zidane dan bukan. Beda Real Madridnya bos. Beda. Dia main di back sama Marcelo. Kembali lagi. Kita kembali lagi. Jadi memang kalau kita lihat dia permainan di NBA sendiri memang sudah sangat terbukti. Pengalamannya dia selama di Euroleague itu sangat terlihat di lapangan. Yeah. Karena dia ketika bermain tuh sangat-sangat sudah apa ya? Pola percaya diri. Percaya diri dan memang sangat-sangat tenang dan permainannya sudah matang menurutku. Yeah, yeah. Tapi memang tidak lepas dari beberapa kelemahan. Kekurangan lah yang bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau dari kelebihannya dia sendiri nih, menurutku dia ini sangat basketball IQ-nya sangat-sangat tinggi. Yeah. Jadi dia juga kalau kan banyak yang meragukan bahwa dia ini akan sulit melawan pemain-pemain yang badannya jauh lebih atletis daripada dia. Iya. Tapi ternyata aku melihat bahwa itu tidak menjadi hambatan yang cukup berarti selama dia di NBA. Iya. Karena ketika dia dikasih space ya punya 3 point shooting yang sangat-sangat bagus. Ketika dia di press juga dia bisa drive in dan dia juga sangat pintar membaca permainan. Dikasih space ketika drive dia bisa floater atau enggak dia bisa passing dan passing-passing dia cukup bagus. Iya, cukup bagus. Gitu. Dan ya memang itu sih yang aku lihat kelebihannya dia itu di sini sangat-sangat percaya diri untuk seorang rookie dan belum pernah rasanya dia main di level basket dan kayak permainan di NBA tapi nggak menunjukkan kalau dia itu kagok gitu loh, kayak apa ya, canggung, nggak terbiasa ya, nggak canggung gitu. Jadi bawa bola juga dia udah percaya diri, udah pede, udah nyantai bawa bolanya. Ya cocok lah menurutku untuk menjadi posisi, untuk menjadi seorang rookie of the year. Dan memang kalau dilihat dari statistiknya dia sendiri selama di NBA ini, dia ada 19,4 poin per game dengan field goal percentage 46,7%.
6,6 rebound per game dan 4,6 assist per game. Dan jangan lupa juga dia ini adalah seorang positionless point guard. Iya. Bahkan dia di rosternya Dallas Mavericks yang sekarang ini dia biasanya tercatat sebagai forward. Padahal dia juga bisa bawa bola. Dan dia bisa menjadi seorang point guard juga. Bener. Dan dia juga secara defense-nya dia juga dia bisa menjaga pemain-pemain yang tidak hanya di posisi 1-3. Dia bisa jaga posisi 4 dan posisi 5 juga. Meskipun bukan match up yang ideal buat dia ya. Tapi kita juga sempat beberapa kali melihat bahwa dia bikin blok-blok yang cukup clutch melawan pemain-pemain yang lebih besar daripada dia. Kalau nggak salah dia sekarang jadi total point leadersnya di antara semua rookie ya. Yap, betul sekali. Dan dia punya poin per game 19,6 poin per game. Ya, paling itu tinggi di antara rookie-rookie yang lain. Ya. Dan dia juga kalau dilihat dia juga masuk di 5 besar total rebound leaders. Maksudnya sebagai pemain yang memang bisa bermain di berbagai posisi, dia juga bisa compete dengan dari total rebound ya. Dia bisa compete di list total rebound leaders rookie ini. Dia menurutku satu-satunya pemain yang bukan murni seorang forward atau center, bahkan bukan posisi center gitu. Yeah. Jadi ya bahkan di total assist leader dia menjadi nomor 2 dan dia hanya kalah dari Trae Young yang seorang point guard. Ya, betul. Padahal di sini perlu digarisbawahi lagi bahwa seorang Luka Doncic ini bukan murni seorang point guard, bukan murni seorang forward dan bukan murni bahkan bukan center gitu. Betul sekali. Dan memang ketika kita seperti yang kita sudah bahas di video di Andre Ayton bahwa seorang pemilihan Rookie of the Year itu pasti meliputi banyak aspek, yeah, gitu kan? Meliputi banyak aspek dan seperti yang kita lihat tahun lalu antara Donovan Mitchell dan Ben Simmons, ya kan? Secara poin jauh lebih tinggi Donovan Mitchell, yeah, tapi dampak dan impact yang dia bawa dalam tim ini Ben Simmons memang lebih all round dan positionless, sama halnya seperti Luka Doncic, yeah, gitu. Dan menurutku dia juga Luka Doncic ini adalah tipe pemain yang ketika dia dibutuhkan dia bisa menjadi salah satu scoring utama, pointer utama di timnya dia. Terbukti dari pertandingan dia melawan Spurs yang kita tahu punya defense salah satu yang terbaik di NBA, yeah, dia mencetak 31 poin dan juga sempat dia mencetak 26 poin melawan Timberwolves juga, yeah. Jadi memang dia cukup sangat-sangat konsisten menurutku permainannya, akan tetapi meskipun dia belum bisa membawa Dallas Mavericks winning percentage-nya baik ya, yeah, masih struggling dengan hanya 2 kali menang rasanya, ya, yeah, karena memang kalau dari secara tim ya kita tahu sendiri juga ada beberapa pemain muda lain yang memang yep, ya didominasi sih, lebih didominasi pemain muda menjadi apa ya, tumpuan gitu loh. Karena di point guard ada Dennis Smith Jr. yang juga masih tahun kedua dan di sini ada Harrison Barnes yang juga tergolong masih muda ya. Iya. Makanya mungkin mereka masih membutuhkan seorang star atau leader dan untuk masuk dan bisa compete di Western Conference. Dan menurutku Luka Doncic sangat-sangat mampu sih. Dan yeah, dia menurutku akan menjadi salah satu franchise player dari Dallas Mavericks juga. Yeah. Dan mungkin kalau untuk kelemahannya menurutku hanya bisa sedikit yang bisa dikritisi ya dari permainan Luka Doncic. Mungkin kita lihat dari segi lebih ke badan fisiknya dia. Yeah. Karena memang menurutku di tahun pertama dia belum punya cukup waktu untuk menyesuaikan kondisi fisiknya. Yeah. Karena kita lihat kalau kayak Lonzo Ball ya, tahun lalu dan tahun ini secara fisik sangat-sangat jauh berbeda. Yeah. Dia tahun ini lebih atletis, lebih lean. Yep, yeah, betul sekali. Jadi memang kalau dari Luka Doncic sendiri, ya dia hanya sudah punya segala modal yang diperlukan untuk menjadi seorang superstar di NBA, yeah, dan hanya mampu hanya harus lebih beradaptasi dan pasti mengasah skillnya lagi ya. Yeah. Jadi mungkin aku rasa itu sih alasan-alasan kenapa Luka Doncic ini berada di nomor urut 1 NBA Rookie Preview menurut IDN Hoops. Dan kemarin juga senang aja liatnya waktu dia akhirnya bisa main melawan idolanya dia, LeBron James waktu di Dallas Maverick main lawan Lakers, dan kalau nggak salah dia sempat dikasih jersey-nya LeBron James yang ditantanganin eksklusif spesial buat Luka Doncic. Dan itu menurutku adalah bentuk respect atau apresiasi yang sangat besar dari seorang King James kepada seorang rookie yang ya memang fenomenal gitu. Jadi yep, harapannya mungkin ke depan ya Luka Doncic bisa menjadi seorang superstar, pemain international player yang bisa
bersinar lagi di NBA. Terus sekali, karena seperti kita tahu sebelum mereka Doncic ada Porzingis, tapi yang sekarang masih struggling ya dia dengan karena ACL juga. ACL-nya juga. Iya. Jadi harap... kayaknya sih memang makin kesini basket di luar Amerika itu bisa semakin berkembang. Semakin berkembang dan kita lihat banyak pemain-pemain yang bisa punya bakat-bakat, punya bibit-bibit menjadi seorang bintang di NBA. Terus sekali. Nah, tinggal ditunggu kapan Indonesia bisa benar punya pemain pertama di NBA. Siapa tahu ada satu ya. Meskipun kita nggak berharap banyak pemain Indonesia jadi star di NBA, tapi ketika ada satu orang ya yang bisa membuka jalan lah kapan ya, bermain di level yang tertinggi di basket dunia, ya kita nggak ada yang tahu. Terus sekali. Dan mungkin sekian ya untuk video dari NBA Rookie Preview. Nomor 1 ada Luka Doncic. Dan jangan lupa ditunggu video-video lainnya, karena setelah ini kita akan membahas mengenai NBA Season Preview dan NBA Award Prediction. Dan kita juga akan punya video-video yang lebih menarik. Kita akan collab dengan pemain-pemain profesional yang pastinya akan lebih seru. Ya, betul sekali. Dan mungkin sekian untuk video hari ini. Dan terima kasih buat semua subscriber yang sampai sekarang sudah support kita, baik melalui DM ataupun melalui komen-komen di Instagram, dan sudah setia nontonin video-video kita, sudah nge-like. Dan untuk video kali ini tetap jangan lupa videonya di-like, jangan lupa ditonton sampai habis, jangan lupa di-komen, dan jangan lupa di-subscribe channel kita, jangan lupa di-share juga. Dan terakhir, thank you for watching and always support local hoops.